3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman, semoga kita selalu sehat, kita selalu semangat, dan kita selalu mensyukur nikmat kesempatan pagi hari ini, hari yang cerah, mumpung belum hujan. Saya akan memindahkan budaya ikan nila. Ini kolamnya telah saya siapkan. Jadi kali ini saya akan memindahkan budaya ikan nila dari kolam beton ukuran 3x3 ke kolam tanah ini teman-teman. Oke, mumpung masih pagi, kita lanjutkan menangkap buraya ikan nila. Cus. Baiklah teman-teman, di kolam 3x3 ini buraya kolam ikan nila sedang saya tangkap. Kemarin ini saya bawa dari kolam pemijahan ikan nila, yaitu berukuran kecil, kira-kira sedang berumur 3 hari dari keluar mulut induknya. Dan kali ini ketika udah umur 5 hari, lumayan besar ya, kira-kira ikan cetol itu sudah tidak makan. Saya akan pindahkan ke kolam pembesaran, yaitu kolam tanah. Di satu kolam beton ini kemarin saya tebar sekitar 15.000 ekor buraya nila ya. Yang kemarin larva, sekarang sudah menjadi buraya. Sehingga ini ada kesempatan yang bagus untuk memindahkan buraya nila tersebut. Seperti ini burayanya. Ini kurang lebih berukuran gabah ya teman-teman. Kuaci gabah seperti itu. Sehingga ini saatnya kita untuk pendederan ke kolam tanah supaya pertumbuhan ikan semakin cepat. Oke teman-teman, kita lanjutkan menangkapnya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dikoras ikannya susah untuk dijaring, lebih cepat seperti ini teman-teman. Yang penting telaten sehingga ikan tidak rusak, dan pelan-pelan ya dalam menangkapnya. Oke teman-teman, ini belum semua saya tangkap teman-teman, karena masih banyak sekali. Dan ini hanya sebagian yang baru saya tangkap, nanti akan saya lanjutkan teman-teman. Karena berhubung ini udah panas sekali teman-teman, jadi saya memutuskan untuk istirahat dan melepaskan ikan yang sudah tertangkap terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini ikannya sangat banyak sekali. Ini yang di bawah itu banyak yang mengambang cari oksigen, itu juga banyak. Ini salah satu contohnya ketika saya jaring. Nah, ukurannya segini teman-teman. Nah, sebiji kuaci dan sebesar gabah-gabah teman-teman. Sangat banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir kita akan tebar sekarang teman-teman. Oke, ayo kita pindahkan ke kolam tanah bersama-sama. Hati-hati teman-teman, karena bisa berbahaya kalau sampai terpleset ya. Oke, kita akan tebar di kolam ini teman-teman. Ini kolam yang telah saya persiapkan 2 hari yang lalu, sehingga ini sudah siap untuk ditebar buraya nila. Kemungkinan buraya nila tersebut akan lebih cepat pertumbuhannya dan akan lebih cepat panen pula ketika buraya nila itu sudah berukuran gelondong. Kemudian akan saya panen dan saya jual. Oke teman-teman yang penghobi ikan, mari kita belajar bersama-sama dalam budidaya ikan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita bersama. Walaupun kita harus butuh proses ya teman-teman, semua itu tergantung kita.